Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Heri Sulistyo Hermawan, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta, beserta para kolega dan aparat di daerahnya. Kemudian yang kami hormati Pak Bidang Fakultas Kedokteran Hewan UGM, Profesor Dr. Ibu, kemudian kami juga mengundang, sebenarnya kami mengundang para kaprodi, tapi tadi sudah pada berangkat untuk pengabdian masyarakat di Kemagelang. Jadi kami ini ditemani oleh dosen muda kami, yang hari ini juga berkegiatan nanti mengikuti kegiatan ini. Dan juga pada semuanya hadir pada ruang sidang satu yang UGM. Pertama-tama mari kita berikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan penandatanganan kerjasama bagi KPS antara FKUGM dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Prof. Hugo selaku Dekan Fakultas Kedokteran Hewan. Yang kami hormati Prof. Aris, pembantu Dekan ketiga, dan rekan-rekan dosen yang bekerja serta rekan-rekan tim dari dinas kami ada di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan dari UPDD BPDD kami itu. Nah, tentu harapan ke depan juga ini tetap bisa diintensifkan. Kami selalu membuka diri baik di kantor kami, Prof, juga di masyarakat kita. Kalau ada mahasiswa yang mau belajar, mau praktek, mau menimba ilmu, kami siap untuk membantu rekan-rekan mahasiswa begitu. Oke, demikian mungkin pengantar kami. Harapannya tentu nanti kami selalu ya bisa bersama-sama begitu ya, Prof. Prof. Aris untuk kegiatan-kegiatan kita. Terima kasih. Waktu kami akhiri. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pagi hari ini untuk kami anggota kedokteran akan terima kasih yang dalam ya atas kehadirannya, karena kita akan menyediakan waktunya untuk kita bersama-sama menangani TKS di antara Fakultas Kedokteran Hewan dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang terakhir, kami terima kasih selama ini para mahasiswa difasilitasi untuk melakukan kegiatan akademik di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah sama menyokong kami di dalam memberikan wahana pendidikan bagi mahasiswa, bagi para mahasiswa. Karena kalau tanpa daerah, tanpa lapangan, atau peserta di lapangan, ya, pendidikan di kedokteran hewan ini juga tidak akan berjalan optimal. Jadi karena itu, bantuan yang selama ini sudah diberikan, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi, momentum momentum penandatanganan PKS ini tentu saja menjadi sesuatu yang penting bagi kami di Fakultas Kedokteran Hewan, dan itu kami ucapkan terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan.
saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Iwan Teguh Budiyaya MPPhD. Kemudian yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunung Kidul, Ibu Ibawanti Wulandari Sarjana Pertanian. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Kapolri dan Sekretaris dari Mata Kapolri. Pertama, baik kami disyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang rahmat dan yang berkah semua, sehingga pada siang hari ini kita alhamdulillah bisa bertemu dalam rangka penandatanganan PKS atau perjanjian kerjasama antara FKUGM dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunung Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami telah diundang untuk melanjutkan penandatanganan kerjasama yang selama ini kita sudah menjalin hubungan kerjasama yang baik dari Pemda Gunung Kidul dengan UGM dan ditindaklanjuti dengan OPD teknis masing-masing, yang dari kita dengan Fakultas Kedokteran Hewan. Saya yakin kalau itu bersama-sama kita bisa, tapi kalau saya sendiri jelas saya tidak bisa. Tapi karena bahasa saya temannya banyak, termasuk hari ini saya juga akan mendapatkan dukungan yang setelah itulah sekilas yang ada di Kabupaten Gunung Kidul yang UGM saya kira lebih paham daripada saya apa yang terjadi terutama di kesehatan hewan. Demikian yang saya sampaikan dan mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Widawanti Wulandari, Sarjana Pertanian, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunung Kidul. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen, ini kebetulan adalah para pejabat struktural di sini, para kaprodi dan juga Pak Martin dekan bidang kerjasama Prof. Arif. Tentu yang pertama mari kita panjatkan puji syukur dan diberi kesempatan kesehatan berkumpul di FKUGM. Matur nuwun sangat atas kerawuhan dari Ibu Kepala Dinas. Kemudian terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas, untuk menjadi concern bagi kita bahwa perjanjian kerjasama ini akan mendasari
semua upaya kerjasama kita di bidang kesehatan hewan, terutama di Gunung Kidul. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas rawuhnya. Program-program dapat kita laksanakan, kita dukung sepenuhnya. Kami mohon kerjasama kita ini akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak, terutama bagi masyarakat luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.